arba'atin fid dinal ulama'il amilin wal fuqaha'il muhaddisin wa sadal makikin wa dhabi mishanil layumidin kiramin shalalahum al-fatiha. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bertempat di lokasi wisata Dermaga Situ Ciburu Desa Ciburi Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, LSM Pormacip menggelar pengajian rutinan mingguan dan doa bersama yang dihadiri semua anggota Pormacip dan tokoh agama yang ada di kawasan wisata Situ Ciburui dan anggota Satgas Citarum Harum. Adapun sambutan dari Ketua Pormacip Agus Aje dan doa bersama yang dipimpin Ustadz Bandi, Ustadz Bardan, dan Ustadz Wawan. Pertemuan dengan Bupati, dengan Gubernur Jawa Barat yang memintakan tolong dijembatani para pengusaha atau warung jongko-jongko yang ada di situ Ciburui agar semua terkondisikan dengan baik. Itu pesan dari Bapak-Bapak yang di atas. Dan kami atas nama forum mengiyakan dari pesan beliau yang akhirnya terbentuklah forum pada tahun 2013, Pak. Dalam sambutannya, Ketua Pormacip mengatakan mudah-mudahan semua anggota Pormacip lebih solid dan bekerja sama sesama anggota. Dan kami harapkan pemerintahan Desa Ciburui dapat bersinergi dengan Pormacip. Saling mendukung di kegiatan. Menyambut tahun baru 2019 dengan moto gerakan hidup bersih dan sehat, bebas sampah di situ Ciburui. Keesokan harinya di tempat yang sama yaitu di kawasan situ Ciburui, Satgas Citarum Harum Koptu Tatan selaku instruktur sekaligus pelatih pewita mengadakan pelatihan terhadap anggota pewita kawasan situ Ciburui guna penyelamatan terhadap setiap pengunjung ke kawasan situ Ciburui dengan harapan semoga anggota pewita lebih eksis dan solid untuk tugas kemanusiaan terhadap pengunjung wisata air di situ Ciburui. Lagi. Apa yang pernah saya dapat mengadakan balawista ini. Adapun balawista ini mempunyai tugas-tugas pokok yaitu penyelamatan para pengunjung, memberikan rasa aman, memberikan kenyamanan kepada mereka. Adapun kegiatan-kegiatan mereka yang di Ciburui juga memberikan kontribusi positif juga untuk masalah lingkungannya juga. Mereka lebih solid, bisa dirasakan sama masyarakat. Dari Ciburui Padalarang, tim liputan Taten dan Dudi Kotok Hades TV mengabarkan. 1, 2, 3, balas!